kandungannya, nutrisinya semuanya berbeda. Di pengadilan tuntutan itu dimenangkan, perusahaan ini diwajibkan untuk menarik semua produk makanan ini dari pasaran, termasuk Indonesia, kita sempat kosong berapa bulan. Lalu hanya boleh menjual lagi, tapi tidak boleh menyebutkan nama cheese, karena makanan ini bukan keju. Muncullah mereka dengan nama baru, apa namanya ibu-ibu? Apa namanya? It's written here. Tertulis nama makanan ini adalah Singles. Kata siapa ini keju? Kata konsumen yang tidak paham. Kalau kita bilang ke perusahaannya, kamu ngaku-ngaku jual keju, dia akan bilang, bu, kata siapa sih yang jual keju? Saya tulis kok, saya jual Singles. Keterangan bahannya ada, saya pakai minyak nabati, saya pakai ini. Ibu aja nggak tahu, ibu yang pikir makan keju. Saya nggak pernah bilang saya jual keju kok. Ini masalahnya manusia modern, kita yang tidak mau belajar sehingga kita sendiri yang berperangkap. Ini kita anggap susu, ini kita anggap keju. Next slide please. Minyak, lemak, yang diet keto, yang punya penyakit jantung, yang punya masalah kolesterol. Suami saya punya kolesterol dulu tinggi sekali dan penyakit jantungnya penyumbatan di 3 titik. Saya selalu beranggapan, dari dulu kalau mau kurus, saya harus makannya non-fat, low-fat, gitu ya. Takut sama minyak. Baru setelah saya belajar, saya tahu bahwa sebenarnya badan kita memerlukan minyak, tapi minyak yang sehat. Yang badan kita tidak perlukan karena tidak bisa dicerna adalah lemak-lemak atau minyak-minyak sintetis. Minyak goreng dari jagung, kedelai, canola, minyak goreng dari kacang, minyak goreng dari kelapa sawit, minyak goreng dari biji-bijian, ini adalah minyak-minyak sintetis. Proses pembuatannya merusak molekul minyak, merusak molekul lemaknya. Apa yang terjadi kalau kita makan minyak-minyak yang mengandung lemak jahat ini? Lemak-lemaknya disimpan di dalam arteri jantung. Tidak bikin gemuk, tapi dia masuk menyumpal arteri jantung. Lama-lama akan menumpuk. Jadi waktu suami saya ketahuan ada penyumbatan 3 arteri jantung, ditaruh di meja kateter. Dokternya kateter, dokternya bilang, iya bu, kita harus pasang ring karena ini sudah 99%. Untung suami ibu rajin olahraga, jadi dia gak kena serangan. Suami saya gak kena serangan jantung. Ketahuan ada sumbatan gak sengaja. Dia ulang tahun yang ke-40, hadiah ulang tahun saya buat dia adalah happy birthday sayangku, silakan medical check up. Saya ajak dia ke rumah sakit, sini, nanti dia kabur lagi ke restoran bakmi sama temennya kan. Ikut, dan bikinin janji, medical check up kamu. Beratnya 130 kilo, makannya gak kira-kira, seneng banget sama makan. Olahraganya memang suka, tapi makannya juga suka. Dia bisa naik sepeda sampai ke kota, karena di sana mau makan bakmi. Naik sepeda 10-20 kilo iya, tapi di sana makan nasi uduk, di sana makan bakmi gitu kan.